Nanti Ibu Guru akan mengadakan penilaian sepeda bias pada hari ini. Penilaiannya antara lain adalah 1. Kreativitas dalam membuat sepedanya. Senyum. Yang kedua, kerapian. Yang ketiga adalah kesesuaian tema. Nah, monggo guru-guru kita mulai penilaian terlebih dahulu. Akan diambil suara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 per poin. Tim jajar, jangan khawatir. Seharusnya kita berputar-putar berkeliling, nanti anak-anak semua pasti akan mendapatkan hadiah. Hadiah itu berarti selalu diparingi puter. Mobil, sepeda motor. Senyum, senyum. Iya, siapa ini? Tunggu. Pelan-pelan, guys. Sebentar. Bu Nikmat di depan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan saja. Ya, bentar dinaikkan dulu. Betul. Gak apa-apa, gak ketinggalan Bu Fias untuk ini kok. Pelan-pelan. Beli barang kok pinter ngono Aska. Thank you.
kebun. Iki iya, taman yang nongkon, ayo nanti kayak no es. Nanti nanti. Oh, lima. Ayo, gak usah itu. Sudah ingin ketengah survei di sini. Eh, betul. Apa? Eh, sekolah. Apa? Pelan-pelan.
Pelan-pelan nggih, pelan-pelan nggih. Ayo, Mbak. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Satu-satu. Satu-satu ya. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, gocok ngepot-ngepot. Sumber dari perjuangan seluruh rakyat, berhembuskan nafas kemerdekaan di tubuhmu, terukir simbol yang penuh makna. Berdiri atas banyaknya harapan, tersisip akan impian, hingga menjadikanmu gagah dan mulia. Sorot pandanganmu yang tajam, tubuh yang tegap dan tebal, mencerminkan rakyat negerimu
serta kuatnya semangat yang menantang. Terlahir dari sebuah gagas, prinsip yang telah menjadikanmu sehingga menjadikanmu gagah dan mulia. Sorot pandangmu yang tajam, tubuh yang tegap dan tegar, mencerminkan rakyatnya kepimu. Berapat 2, 5. Iya, Dian beruntung hari ini.